Ramai dituding lepas hijab, Inara Rusli ungkap outfit yang dipakai. Inara Rusli mengundang riuh setelah memajang potret selfie di Instagram sampai dituding lepas hijab. Mantan istri Virgon tersebut dibanjiri komentar miring. Selama ini dikenal berhijab, Inara Rusli memamerkan potret selfie dirinya yang mengekspos bagian wajah tanpa memperlihatkan bagian kepala secara jelas. Dalam foto yang dibagikan Selasa 23 Januari 2023, ibu tiga anak itu terlihat tampil polos di pagi hari. Sebagai caption, ia mengingatkan untuk selalu bersyukur. Assalamualaikum morning sunshine, jangan lupa bersyukur untuk setiap oksigen yang kita hirup dan vitamin D gratis setiap harinya. Masya Allah, alhamdulillah, tulis at Mommy Starla. Alih-alih memperhatikan motivasi dari Inara Rusli, sejumlah warganet justru mengomentar penampilan mantan personal girl band Beksa tersebut. Warganet menuding Inara Rusli tak memakai hijab. Inara Rusli pun menanggapi komentar warganet, khususnya mengenai bayangan di atas alis yang dikira rambut. Yang bilang bayangan di atas alis itu rambut sotoy, si paling tahu warna rambut orang, kata dia. Sosok yang sempat tampil bercadar ini kekeh menegaskan bila yang terlihat seperti rambut tak benar. Sekali lagi bilang itu rambut bukan alis, enaknya diapain, sambungnya. Lebih lanjut, ia pun menjawab pertanyaan warganet yang menudingnya sengaja memperlihatkan bagian leher dalam foto unggahan terbaru. Maaf ya mbak, sepertinya layarnya masih kelihatan dikit, sekali maaf jika aku salah melihat, kata warganet. Inara Rusli membongkar outfit yang dipakai. Dia mengaku memakai turtleneck yang menutupi bagian leher. Itu turtleneck, pungkasnya. Di sisi lain, sejumlah warganet justru meminta Inara Rusli untuk menghapus fotonya yang dituding tak berhijab. Mending hapus aja foto ini, mengurangi predikat solehah selama ini lengket di @momistarla, tulis warganet. Mending dihapus aja daripada banyak yang hujat, timpal warganet.